Kita akan membuat telur dadar keju mayo. Bahan yang digunakan 1 butir telur, keju kurang lebih 10 gram, mayones, mentega. Pertama-tama kita kocok telur dan mayones hingga rata. Untuk mayones kita tuangkan sekitar 1 sendok teh. Kemudian kita panaskan mentega kurang lebih 1 sendok teh. Tuang adonan telur, kemudian ratakan. Setelah rata, kita taburi keju di atasnya. Kita masak hingga kuning keemasan. Kemudian kita balik bagian atasnya. Kita tunggu hingga masak. Setelah bagian atas tadi masak, kita angkat dan sajikan. Bisa kita tambahkan saus tomat atau sambal di atasnya. Telur dadar keju mayo siap disajikan.